Enggak bisa dibukanya. Geng. Ha, nampak dah bulu roma aku naik terbang gila weh. Ya Allah. Hello dudes and dudettes, the name is Razor Dude, and today my friend, we gonna play a game called Pamali, ya, yeah, game horror Indonesia. Ya, yeah. Malaysia belum ada lagi. Tapi kalau Malaysia nak buat ke apa, develop ke, dah finish ke, atau tak ada dapat nak exposekan game tu, bagi kat aku. Aku akan main untuk apa, okay? Tapi itulah, tak ada email lagi eh, untuk development daripada game Malaysia yang horror. Tapi kita main yang Indon, sebab Indon dah hantar game ni dekat aplikasi yang bernama Steam lah, international punya game download. Jadi tanpa buang masa, mari kita teruskan. This game is a work of fiction. We do not intend to hurt the sanity of any individual. Okay, okay. So tak ada kena mengena dengan hidup dan mati. Mari kita teruskan dengan permainan kita. Yah. Play lo. Ya Allah, dia punya sensitivity tinggi lah. Tinggi bai. Okey, sekarang ni okey sikit. Alright. Ni do. Ni macam nak guna. Ni pin. Okey, lampu tak ada. Alright. Mari kita teruskan. Hello. Sekarang kita kat mana? Apa ni? Use WASD to walk, hold shift to run. Hai, lari tu macam ada makna. And press R to access inventory. Alah, R tu reload lah kan? kita tak ada apa lagi. Assalamualaikum. Orang kata, geng. Orang kata lah, kalau pokok jenis yang berjuntai ni, ada maksud dia benda tu suka duduk dekat pokok-pokok macam tu, geng. Left click and hold to interact. Right click and hold to comment on an adjective. Only certain object can be comment and you can only do it once. Oh, okay. Okay, okay. Oh, kanan untuk ni comment, left untuk interact, untuk buat something. Tak boleh buka. Hello? Headset-headset aku. Okay. Slow sikit volume. Kuat pula. Wow, ni bilik apa weh? The Juric board represent the result of your research. Unlock new research item as you reach new ending within the four crows. Alright. Alright. Ah, sinopal. Ni kenapa bilik ada benda ni? Tempat habis duit elektrik bang. Tak boleh on. Oh, gila. Sorry. Aku tengok komputer ni. My name is Rikadar. My friend is Fajar Mustiko. And he said, ada email bae. Hi, I'm sorry it take too long. I was occupied by other work. Attached below is the authentic experience that my friend had. You just need to click the attachment. If there are something you need more, don't hesitate to hit me. Cik, nak hit ni, bang, tak lah. Masuk hit me, tu maksud dia. Jangan lupa, nak roger-roger lah sama ini gua. I hope everything is going well with your project. Don't forget to click the attachment, everything's there. Kind regard.
Rika Retnosari. Mari kita maju. Nok haram. Nok haram terkejut bodoh. Ni apa ni? Oh. Bodoh terkejut bodoh dia buat loading screen macam tu somewhere in Java, Indonesia. A man decide to go back home to sell his family house for the money money he desperately need. The house was left empty abandoned for years. So look the same except for something that he doesn't want to believe. Okay, dia nak balik rumah family dia. Dia sebab nak pinjam duit tak ada, desperate lah tu. Kebulok lah, the house was left empty. Lepas tu rumah tu ditinggalkan lama dah tapi it's look the same, dia sama je nampak kat suasana tapi dia tak mau. Dia yang tak sama je ada benda tu tapi dia tak mau percayakan benda tu. Ha. Sunday 23 May 1990. Oh my god, kembali sudah di rumah ini. Oh iya bu, sehat. Sehat, alhamdulillah. Nenek, ya. Nenek pandai main phone. Jadi, apa rumahnya sudah siap pak untuk disurvey calon pembeli? Oh, iya bu, saya baru sampai ini. Saya baru sampai sepertinya nih bu. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu bu. Oh, jadi begitu pak. Gitu. Ya memang. Bisa. Rumahnya diperiksa dulu pak. Bisa aja telepon di sel. Ada yang perlu direnovasi pak. Kira-kira bapak butuh berapa lama ya pak? Sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. Oh, begitu, penat sekali. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Boleh, baik, bisa. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Bisanya barang saya di luar atau di dalamnya? Karena saya ini baru sampai atau sudah lama duduk di sini. Banol, Sinopal. Ya Allah. Assalamualaikum. Orang kata ustaz aku cakap kan, kalau kita masuk rumah kosong, kita masuk, kita cakap assalamualaikum, syaitan yang kat belakang semua, kat rumah kita semua, ikut kita kat luar ni tak akan masuk. Percaya cakap aku. Sebab apa ni ustaz cakap. What is this? Inspect. Yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris dari almarhum Dadang Sunaria dengan ini menerangkan dan menyatakan bahawa almarhum dan Dadang Sunaria telah meninggal dunia pada hari Jumaat. Berikut adalah ahli waris dari almarhum. Nama Jaka Sunaria, umur 26, bekerja jurnalis. Selain nama di atas tidak ada ahli waris lainnya yang sah. Baik. Mari kita look. It's my sister collection. Boleh usah sikit tak? Sister tak sister. Kita ni kalau kita masuk rumah orang, kita tak boleh nak rumah ni apa-apa sepak kan. Itu kita main yang demo je. Weh, kita tak boleh nyala lampu lah. Benda tu tak suka tau. Kalau kita masuk rumah orang, kalau kita nyala lampu, dia macam satu pengacauan lah bagi mereka. Ish, buruk ya. Hari tu kita main seram sangat gambar ni. Apa tu? Nenden dan Jaka, rumah kakek. Kakek bapak. Terkejut aku. Masa untuk balik tak? What the heck? Do you hear something? Do you hear something? Dia tutup sendiri kah? Hello? Tak boleh. Ish. Oh ya, tergelojok ke bapak lah. Bawa elok. Aish. Mak,
Mandi dulu, geng. Eh, mandi ya? Ush, rambut banyak siut. Rambut nenek ke apa ni? Assalamualaikum. Aku mandi kat tempat macam ni. Gila geli, bro. Bunyi something lah. Kuntilanak bodoh kempen ni. Ya Allah. Okay. Sad. Weighted flower. What is this for? Okay, aku tak mau kacau. Aku tak mau kacau. Aku tak mau aku... Orang kata benda tu ada for a reason. Zaman dulu kalau ada benda-benda pelik macam tu, kutukan apa ni, weird magazine. Let's inspect. Arwah menggentayana. Bagaimana cara mengirim mereka pergi? Oh my god, it's a weird magazine. Kerusuhan terjadi ibu kota. Surat kabar lama. Kenapa kamu hanya lihatnya? Aku takut anak. Ish. Cookie. Sampai pula ah. Cookie from okay. 2 years the heck. Aku minum ayat kopi dah tak mampu ya. Kopi bertuk 2 ton baik. Okay. Kita nak ke belakang boleh tak? Sekejap, aku tak berani nak kacau lagi. Aku nak duduk kat lock. Kat lock ni ada apa? Okay. Kalau relax kan aku tak mau. Oh ni power dia ni. Fuse box. Barulah boleh guna power. This fuse method is probably because it hasn't been turned on so long. Gelap eh. Agak bisa dibukanya. Bapa! Gang. Ha nampak dah bulu roma aku naik terbang gila weh. Ya Allah. Aku duduk sini kat tadi. Kubok mana ni? Aku rasa... Oh ni bilik apa? Ni bilik apa? Sebab dia disebabkan gelap sangat, dia tak nampak bilik bhai. Ah, senang sikit dunia. Jenis apa ni dasar? Hello? Okay. Ulang tahunku. Was. Sidang skrip. Sekarang hari bulan berapa? Aku dengar something. Okay. What the heck? Nama Jaka Surya menulis hobi menulis berdoa. Air putih juga cukup. Leo anjing. Kata-kata mutiara, 1000 orang bisa bermimpi, satu pemuda bisa mengubah dunia. It's blur. It's expired. Lama sikit eh. Jom kita tidur. Night.
Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya? Halo. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Oke. Sendiri saja? Sendiri aja. Iya, kecuali kalau nanti ada yang menemani. Siapa? Aku udah ketang. Jadi ada yang mau ketemu ke bank desa nih ceritanya. Bukan. Maksudnya hantu. Mulutnya gak masih sengah. Iya, kok gitu sih ngomongnya? Jangan dong, Pral. Jangan masih sengah. Ya, saya gak takut juga sih dengan hantu. Ya sudah kak, saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Tadi, oh, bye. Ini rumah dia kak. Oh sudah di kamarnya. Sebab apa? Aku di sini ya esok hari kan aku ni. Ada lampu dekat luar. Ada cahaya kebenaran. Yang penting semua dinyalakan. Kotak semua dah simpan dah. Wih, kapok aku nak buat apa? Habis lah, duk nampak dah. Lada. Aku dah inventory aku kapak. Kapak ni tak ada apa-apa. Boleh kita simpan dulu. Plates, gambar, loot, ombak buah. Gambar buah ada. Buah sini benar yang ori tak ada. Bulayam. Okay, on. On, jangan tak on. Oh, stabil kan? Tadi aku tak tutup dia gelas. Kalau tak kena tip macam tu je. Mati. I see for protection from misfortune. Okay. Nak haram bagi pecah macam tu lah. Hands fan. Kalau panas dulu yang masa kibas macam tu kan? Mom used to scratch blend chili, yep. Zaman dulu mak kita suka, nama-nama sekarang pun boleh gitu. Okay, bone chicken nak buat apa? Simpan lah, tak ada kacau lagi. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Jenglot. Orang kata jenglot ni jangan dibuangnya. Orang Indian lah, sebab aku baca kan. Pastikan anda aman keseseraan membuat tempat ini menjadi rumahnya itu membunuh semua orang yang berani masuk ke dalamnya. Pastikan anda aman keseseraan membuat tempat ini menjadi rumahnya. Ini membunuh semua itu membunuh semua orang yang berani masuk ke dalam. Tidak ada tempat yang aman. Lindungi dirimu sendiri. Yang paling penting jangan memperusi mereka, hormati mereka. Baik. Bu, kesedihan itu yang membuatnya kuat. Kesedihan itulah yang membuat dia tidak diterima di dua dunia. Dia akan terus ada tergelam dalam kesedihan. Pada tahap ini tidak ada yang bisa menolongnya. Dia telah berubah. Buat dia setidaknya terdistraksi amboi dari penderitaannya. Berilah dia sesuatu yang bisa menggantikan kebahagiaannya. Ada banyak hal yang bisa menggantikan pada yang tidak dicintai, dia akan mengerti. Tapi tolonglah, jangan pernah membuat dia marah bahkan satu kali pun. Ibu juga harus selalu aman. Ada beberapa hal yang tidak sesuka seperti Pak Hang. Tak. Tulang ayam ni aku tak tahu nak kacau ke tak. Jenglot aku tak tahu. Okay. Bu, saya kemaskan bilik-bilik ini aja, Bu.
Op, aku dengar something. Cepat. Sikit. Okay. Ada apanya? Tak ada apa nak masak ke? Okay. Kurma. Apa ni? Taik apa ni? Ulat? Taik unta? Teruk lah. Bang, lama ke nak? Siap tak? Okay, teruk lebih lah. Okey, apa ni ketak eh. Tengok aku main. Aku tak tahu lah. Yang lampu ni aku tahu aku buat benda salah dengan lampu ni sebab lampu ni orang tak suka kadang-kadang. Benda tu tak suka lah, bukan orang tak suka. Mari kita ke belakang. Boleh buka dah kan pintu tu? Hey, aku lupa kunci. Aku. Come back tomorrow. Wish, kunci tu okey dah. Gimana? Kau baik-baik saja kan? Kak, ini semua makin aneh, Kak. Hah? Apa aneh ya tadi okey? Jadi bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, iya sih, benar kata kamu. Tapi... Iya, baiklah. Kau pasti bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Oh, ini Pak yang demo tu kan? Oh, Harry. Aku buat apa ni? Oh, di kapok apa semua. Oh, mak. Wih, rumah ni boleh ke dijual? Orang kata orang Cina kata kan. Number pad ni kan, dia number tak ong. Number tak ngam lah. Apa ingat apa aku dengar tadi? Bodoh, terkencing. Orang kata kalau kita buang benda tu jenglot tu kan, dia akan buat masalah sebab tak ada benda yang cakap ni. Paku ni mesti ada something ni. Tak payah kacau lagi lah. Selamat malam saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk Oi. Apa ya? Aku terbuka weh. Tak mau. Tak mau. Aku dah buang dah garlic stand. Di Maida. Bodoh weh. Aku buang garlic itu dia memberontak bae. Dah bunyi dah. Selamat malam. Aku buang garlic tu dia mai bae. Hello. Fuh.
Aku selamat ya. Apa ni? Selesai membersih semua orang di rumah. Tidak ah. Ada apa? Night 4. Halo, Pak. Halo. What? Rumah Bapak sekarang. Apa sudah bisa, Pak? No pin no gain, right? What? Sempro report taking a bus too late, taking a bus at night invites the Ooh. Set Sompral report. Taking a bath too late. Taking a bath at night invites the unwanted. Being loud at night is noisy and just rude. Okay. Combing using someone's stuff. Did you think touching other people's stuff is a good idea? Cleaning up or messing things up. She just can't handle this mess. She just can't. Cleaning up or messing these things up. Okay. So gang, game ni kalau nak try menang kan, dia kena banyak cara untuk kita menang bye. Sebab ada yang patut kita buat, ada yang tak perlu kita buat, ada yang perlu kita jaga, ada perlu yang kita tak perlu jaga. So kita kena pandai-pandai. At the same time kita kena bersih rumah ni. Orang pun nak beli rumah ni. So kena hati-hati lah kan. Okay. Tak apa-apa, kita buat di video yang seterusnya nanti. So kalau hampa suka video ni apa, jangan lupa like, share dan komen down bila apa pendapat apa tentang video ni, iaitu Palm Alley. Dan kalau hampa nak tengok aku main lagi dan teruskan menang game ni, apa jangan lupa like sampai 3k like. Dan jangan lupa subscribe. And I see you dudes in the next video. Bye.